Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ada di Steak Puy. Ini baru opening kemarin. Sekarang kita mau nyobain gimana rasa steak yang lagi viral katanya ya. Ini lokasinya ada di Perumnas Blok R. Ini Blok S. Ikutin terus video ini. Nyobain steak yang lagi viral, guys. Katanya ini lagi viral di mana-mana, namanya Steak Puy. Jadi harganya per porsi itu Rp20.000. Kalian udah dapetin kentang, kemudian ada salad dan juga steak beserta dengan sausnya. Di sini ada saus varian original black pepper sama barbecue. Ini buka sore sampai malam, lokasinya ada di Perumnas. Buat kalian yang di sekitaran sini boleh mampir. Nah, sekarang kita mau lihat lagi si masnya lagi lagi petting ya, karena ada beberapa pesanan katanya. Jadi kita sambil lihat dulu. Jadi kalian akan dapat kentang wedges, potato wedges, kemudian ada salad dan juga nanti ada saus-sausnya yang kayak gini, guys. Murah sih, harganya Rp20.000 dan kalian bisa makan pakai nasi kalau dibawa ke rumah ya, guys ya. Ini untuk penampakan potato wedges-nya enak sih, saya cobain. Dan ini untuk penampakan steak barbeque-nya. Dan ini penampakan pada saat pemanggangannya. Dan buat kalian yang di Perumnas, cobain datang ke sini ya, di Pasar Blok S. Nah, jadi saya mau pesan yang agak garingan, mungkin lebih enak kayaknya ya. Lebih agak matang dikit gimana gitu. Kemudian ada yang kerak-keraknya gitu. Bukan gosong sih, tapi lebih ke garing. Lebih ke garing. Dan menurut aku sih ini worth it ya. Harga Rp20.000, kalian dimakan pakai nasi bawa pulang ke rumah, karena di sini tidak menyediakan tempat untuk makan ya. Ini dia untuk saus-sausnya, ada 3 varian saus. Jadi buat kalian yang mungkin pernah lihat di video atau review sama istrinya Atta Halilintar, siapa tuh namanya, Aurel ya. Soalnya dia pernah review ini juga, guys. Nah, jadi kita udah pesen satu. Kita pesen satu aja, jangan banyak-banyak. Kita mau cobain gimana rasanya. Dan ini kita sudah buka, saladnya sudah diaduk. Sekarang kita waktunya cobain ya, guys ya. Nih guys, sekarang kita mau cobain Steak Puy. Ya, ini Steak Puy-nya ayam. Ini ayam paha ya. Ini saya pilih rasa yang black pepper. Nah itu kita dapat salad, kentang sama ayam. Kita cobain ayamnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, ayamnya empuk. Kita cobain ini. Ini kentangnya. Katanya udah mulai adem ya. Kayaknya udah lama gorengnya. Dan saus black peppernya juga ini sedikit ada rasa asamnya, ada manis asam, ada yang spicy, tapi saya nggak pilih spicy ya. Ini kayaknya harus pakai pisau ini, soalnya kalau pakai sendok susah. Nah ini guys, tuh ya, kita cobain. Ini saladnya. Lumayan enak buat teman makan nasi ya. Ini sendoknya tidak recommended, harus pakai sendok garpu sendiri ini. Agak susah soalnya. Pula.
Pokoknya. Oke guys, sekarang kita mau lanjut lagi makan. Buat kalian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum.